Salam olahraga, jaya. Hai anak-anak metodi, jumpa kembali dengan Mem Bunga dan Miss Yami dalam pelajaran PJOK. Hari ini materi kita apa, Miss Yami? Gerak dasar lokomotor. Apa itu gerak dasar lokomotor? Gerak dasar yang kita dapat berpindah tempat, tapi disesuaikan dengan tubuh kita, Mem. Oh, begitu ya, Miss Yami. Boleh kita coba? Boleh banget, tapi ini Mem, kita butuh alat nih, Mem. Apa tuh alatnya, Miss Yami? Biasanya kita kalau di sekolah pakai kon, Mem. Iya, betul. Yang kayak kerucut tuh. Iya. Sekarang kita pakai ini buntung, Mem. Buntung apa, Mem? Terserah. Boleh motong ini kalian. Atau botol bekas. Oh, pasti di rumah ada ya, Miss Yami? Iya, nggak perlu tinggi segini. Misalkan kalau ada pendek segini, yang penting intinya botol. Iya, intinya botol. Jangan botol beling tapi. Oh iya, bahaya. Jatuh. Iya, betul banget ya. Oke, lanjut misalnya. Nah, kemudian kita bikin pembatas ya, garis batas. Garis batasnya nanti gampang. Mungkin kalian kan kalau di rumah pakai ada keramik kan ya di lantai. Lantai keramik kalian bisa kalian pakai. Cuman karena ini berhubung di sekolah, jadi kita bisa pakai lapangannya. Ya, kira-kira ya kurang lebih 3 meter lah ya. Iya, 3 meter ya kalau. Atau enggak pakai ukuran keramik itu bisa 3x3 atau 4x4. Ya berapa kotak lah ya Miss Yami ya kira-kira. Jadi maksudnya kira-kira panjangnya 4 turun ke bawahnya kayak gitu. Nah, gerakannya apa aja? Mau tahu enggak? Mau tahu enggak, Mem? Mau dong. Oke, Mem Lina ikutin Miss Yami ya. Baik, siap. Yuk, kita mempraktekkan gerak dasar lokomotor tersebut yang tadi kita sudah jelaskan di awal. Baik, bisa disiap? Siap. Baik, gerakan pertama adalah berlari. Siani akan berlari dari botol yang satu ke botol yang berikutnya. Siap, Siani? Siap, siap, siap berlari. 3, 2, 1. Ah, bagus. Siani sudah menyelesaikan gerakan pertama. Sekarang gerakan kedua adalah melompat. Meloncat. Salah ya, meloncat. Tapi anak-anak harus membedakan apa itu melompat dan meloncat. Kalau meloncat dilakukan dengan dua kaki. Seperti ini. Sedangkan melompat dilakukan dengan satu kaki. Seperti ini. Nah, Misiani akan mempraktekkan bagaimana meloncat dengan dua kaki. Siap Misiani? Siap. 3, 2, 1. Nah, seperti itu anak-anak. Iya. Tepuk tangan. Misiani sudah bisa menggunakan kedua dengan baik. Gerakan ketiga yaitu berjalan. Gerakan ketiga adalah berjalan. Siap bisa nih? Ya. Nah, saya bisa nih sudah menyelesaikan gerakan ketiga. Sekarang gerakan terakhir keempat. Apa anak-anak ada yang ingat? Baik, gerakan keempat adalah melompat dengan satu kaki. Kita perhatikan bisa nih baik-baik. Siap bisa nih? 3, 2, 1. Demikianlah gerak dasar lokomotor yang sudah dipraktikkan oleh Miss Yani. Pesan Miss Yani bagaimana, Miss Yani? Pesannya, kita mempraktikkan setiap gerakan dengan hati-hati. Yang pasti, atur nafasnya tetap harus dijaga ya, Mem. Iya, nafas harus dijaga. Dan jangan lupa, kalian harus praktekkan gerakan yang Miss Yani praktekkan tadi di rumah. Betul. Ya, jangan lupa, itu kita akan ambil nilai. Gerakannya sama seperti yang sudah dipraktekkan oleh Miss Yani. Kalian pelajari dulu di rumah ya. Sama-sama Miss Yani dan Mamila belajar. Kalian juga belajar. Oke? Oke. Okay. Setuju. Sampai jumpa ya. Sampai jumpa. Goodbye. Salam olahraga. Jaya.